Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Afi Yusof dan rakan penyampai. Saya Azin Zulkifli dari Niza Channel. Dewan Rakyat siang tadi telah meluluskan arah undang-undang RUU Perlembagaan 2019 yang membolehkan had umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun daripada 21 tahun sebelum ini. Kelulusan secara majoriti menyaksikan jumlah 211 ahli parlimen menyokong menjadikan sejumlah 2/3 sokongan terhadap pindaan berkenaan dan pertama kali sejarah turut terlakar apabila sesi parlimen yang bersidang selama setahun dengan kerajaan baru mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Baiklah adik-adik berhormat, inilah keputusannya. Sama saja. Yang bersetuju 211, ahli yang tidak bersetuju tiada. Ahli-ahli yang tidak mengundi, tiada. Lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju. Tahniah semua. Terima kasih bangkan pengasih kena menyokong. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa suatu akta untuk meminda perlembagaan persekutuan telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Tuan Dr. Mahathir sebaik itu turut membuat penggulungan sesi perbahasan berkaitan RUU terbabit. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2019 yang dibentangkan ini difahami dan dihayati dengan mendalam oleh semua pihak. Ini adalah untuk memastikan hasrat kepada pindaan ini dapat diterjemahkan sepenuhnya demi menyuburkan demokrasi negara dan seterusnya meletakkan Malaysia setara dengan negara-negara maju lain yang telah lama berbuat demikian. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata menerusi pindaan itu seramai 7.8 juta pengundi baru akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih setiap tahun sehingga 2023. Jumlah itu bakal meningkat kepada 50% menjadikan jumlah pengundi berdaftar seramai 22.7 juta orang berbanding 14.9 juta pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Ikuti laporan Diana menemu ramai orang ramai berkenaan isu undi 18 tahun yang dipersetujui oleh ahli parlimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Uniza Channel ingin meninjau pendapat masyarakat awam tentang pindaan perlembagaan yang menurunkan had umur mengundi pada 18 tahun. Assalamualaikum. Boleh saya minta masa cik berdua? Boleh. Nama cik apa? Aina. Nama cik? Huda. Huda. Cik tahu tentang pindaan perlembagaan yang 18 tahun boleh mengundi? Saya ada tengok berita. Adakah Encik bersetuju tentang pindaan perlembagaan tersebut? Saya rasa okey lah, macam elok juga lah dia turunkan tu. Sebab banyak juga kebaikannya. Lepas tu negara-negara maju lain pun dah banyak turunkan had mengundi diorang. Bagi saya, bila kerajaan menurunkan had umur kepada 18 tahun, dia dapat memupuk kematangan politik dalam diri remaja. Bercerita nama cik? Nama saya Arisha. Cik tahu tak ada satu pindaan perlembagaan yang menunjukkan umur 18 tahun yang boleh mengundi? Cik setuju tentang pindaan perlembagaan tersebut? Kalau pendapat saya sendiri lah kan, saya sebagai seorang daripada kalangan belia sendiri, saya sangatlah sokong 100% dengan apa yang dicadangkan oleh Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir berkenaan dengan rang undang-undang penurunan had umur mengundi. Saya rasa adalah sangat wajar untuk kita sebagai orang belia menyertai banyak politik. Adakah Encik sendiri bersetuju tentang pindaan perlembagaan tersebut? Pada pendapat saya, sebagai warga negara Malaysia kan, saya tidak bersetuju sama sekali. Mentaliti mereka, anak-anak muda ni masih cetek, tak matang lagi. Pindaan perlembagaan tersebut? Pada pendapat saya, saya tidak bersetuju sangat dengan keputusan kerajaan yang baru ini kerana
pada usia 18 tahun, remaja masih tidak lagi mampu berfikir secara matang. Yang mana kita boleh dikatakan budak remaja 18 tahun ni masih duduk di bawah ketiak ibu, yang di mana semua penjagaan mereka dilakukan oleh ibu bapa mereka. Nampak saya tidak setuju dengan pihak kerajaan yang mahu menurunkan hak mengundi di bawah 18 tahun. Sebab bagi saya, remaja 18 tahun ni mudah terpengaruh. Sama ada dari rakan sebaya atau ibu bapa mereka. Mungkin kalau ibu bapa mereka mengundi sesuatu parti yang akan dipertandingkan, mungkin mereka akan terpengaruh dan mengikut ibu bapa mereka tanpa mengetahui apa baik buruk sesuatu parti itu. Jadi, itulah pelbagai reaksi masyarakat pada hari ini berkenaan pindaan perlembagaan yang menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun. Itu sahaja daripada saya, daripada Uniza Channel.